Okay, hello my friends, we are from the group 4. Today I want to tell you about how to make tutorial about our video. Okay, di kelompok kami, our group need 3 application to make a video. The first, Plotagon. The second, Benime, and the third, KineMaster. Okay, setelah kita berunding, after we discuss apa yang kita akan buat, kita putuskan kita akan buat dengan Plotagon. Jadi hari ini kita akan buka Plotagon. Start from find the application to Play Store, and then we type Plotagon. Yeah, sudah ketemu, and after that install it. Oke, kita sekarang lagi install Plotagon ya. After install Plotagon, we open the Plotagon story. Oke, izinkan load and download file. After that, we waiting the process of Plotagon. Okay, after we opens the Plotagon, di sini ada bacaan create video. Kita akan create video ini. Okay, create video. Nah, before we continue that video, we back again. Okay, we back again, and we create the character of Plotagon. Okay, kita akan buat karakternya dulu karena kita berempat, maka kita akan buat karakter empatnya dulu. Nah, ini dia. Kita karena ada 4 karakter yang dibuat, maka kita akan buat 4 karakter. Kita buat gurunya dulu ya. The first we make teacher's character. Okay, kita buat ini create character. Kita milih male, terus kita buat tirus dulu. Ya, segitu. Terus kita pilih rambut. We choose the hair. Okay, we find the hair what we want to put on the head here. Okay, lagi loading. Setelah ini kita buat kumisnya, mustache. Kita cari yang ini aja. Oke. Terus kita buat matanya. Alisnya kita ganti. Change eyebrow. Oke. Change the eyeball.
ini saja kasih. Oke. Use the glasses. Glasses. Oh, sorry, ini berbayar. Cari yang gratis aja dulu. Oke. Ini saja. Ya. Oke. We choose the dress or t-shirt. Kita pilih bajunya dulu. Karena ini buat guru, kita cari yang formal ya. Ya. Kita buat celananya. Berbayar, cari yang tidak berbayar ya, kita ganti warnanya, enggak ada di sini. Coba ini, just this is oke. Setelah ini kita akan beri nama Mr. Sophie. Oke, done. Nah, okay, do the same with the other character ya. Kita lakukan yang sama dengan karakter yang lain. Kita buat contoh satu lagi. Ini sekali lagi ini hanya contoh buat tutorial saja. Jadi enggak mesti full 4. Kita buat yang perempuan female. Ya, female. Perempuan, jadi harus nggak pakai kita buat yang muda dulu. Ya, tirus-tirus kali ya. Oh, terlalu. Ini saja, terus ini without the hair kita buang botaknya, baru kita ambil matanya biar ada. Yes, ini aja. Oke, ininya kita ganti ini, coba ini terlalu. Oke, ini kali ya, terlalu berkarakter. Yes, ini saja. Ini deh. Oke. Sekarang kita buat jilbabnya dulu. Iya. Kita buat karakternya. Warnanya apa ya, ini kali ya, coklat biar menarik. Oke, sekarang kita buat bajunya dulu. Oke, itu saja. And
We type the name. The name is main. May done. Okay, we have two characters, Mr. Sophie and May. Okay, do the same with the other character, yeah. Okay, udah selesai. We back to make the video with Palatagon. Kita tutup, close. Okay, di sini. Ini waiting roomnya kita ganti, change with classroom. It's okay. Oke, karena tadi ada berbayar, kita close-nya seperti ini saja. Ini sebagai contoh tutorial. Nah, setelah kita udah di classroom, di sini kita akan pilih access di sini, maksudnya with murid yang lain. Kita klik di sini akan timbul dengan murid yang lain. Nah, kalau no access kosong. Nah, kalau ada sekarang ada semua. Ini kan karakternya Mei. Mei ini kita akan ganti jadi Mr. Sophie. Oke, okay, aktor keduanya kita buat Mi. Ya. Di sini Mr. Sophie-nya starting to left at the desk. Kita ganti ke teacher, teacher desk. Akan dia ganti berubah ke teacher desk. Mi-nya tetap di situ. Oke, okay, setelah ini dibuat kameranya kita hidupkan. Terus ini skipping establish, kita establish shoot ya, baru kita akan buat percakapan. Ini contoh saja, kita klik yang di tengah, aktornya guru Mr. Sophie. Nah, di sini pandangannya boleh seperti ini, ini netral, boleh pandangannya, maksudnya pandangan ini ya. Nah, in dialogue move right berarti seperti ini. Ini move right-nya. Kalau misalnya moving backward masih posisinya sama. Kalau wide shot, nah seperti ini. Wide shot berarti lebar dan dia dari jauh. Kita coba ini aja dulu ya. Dan baru kita rekam. Kita coba. Hello my students. Good morning. How are you today? I believe that all of you can be fine and help. Ini scene 1. Kita kan buat scene kedua misalnya. Scene kedua dengan suara perempuannya, maka kita akan klik yang ini, kamera sebelah kiri lagi scene-nya. Scene kedua. Klik kameranya, maka scene-nya tetap kayak tadi di apa? Di classroom. Kita buat coba classroom mana. Classroom. School ya. School di school. S mana school ya? Ini dia. Kita klik lagi classroom-nya. Posisinya ada di sini. Aktornya kita pilih Mei. Oke, aktor keduanya adalah Mr. Sophie. Seperti biasa, Mr. Sophie-nya kita pindahin ke teacher's deck, ke bangku guru. Terus mainnya boleh di situ. Setelah ini kita akan buat percakapan mainnya. Ya, ini aktornya kita pilih yang ngomong main. Maka suaranya nanti akan ada di main. Kita pilih main. Karena ini ada suara perempuan, kebetulan saya membuat tutorialnya sendiri apa dengan suara laki-laki. Maka kita akan masukkan ke laki-lakinya ya.
kita miripkan ke suara perempuan. Nah, di sini kita angkat tangan aja. Misalnya cok to hand. Nah, begitu ya. Jadi dia ngangkat tangan, kita klik. Hello my teacher, I'm fine. Thank you. How are you? Ya. Setelah selesai seperti itu. Jadi ini adalah scene. Jadi dalam satu scene itu banyak, di dalamnya banyak scene-scene yang nanti buat semua percakapan. Ketika udah selesai scene satu yang ini ya, Mr. Sophie sama May, scene duanya adalah May dengan Mr. Sophie, baru kita render. Ini kita render, klik di sini. Kita render ya. Render video. Export with subtitle ya. Apa nih? Kirim ke Subto Gallery. Kita buat Subto Gallery aja. Your plot has now been shaped. Done. Ya, setelah scene ini kita jadi udah buat ya. Baru kita masuk ke materinya, cara buat materi ke Benime. Oke. Kita buat aplikasi kedua, yaitu pakai Benime atau Sketch Easy. Saya menggunakan laptop ini buat materi, buat materinya. Setelah tadi kita buat video di dalam materi Protagon, sekarang materi pembahasannya. Setelah ini kita buat, karena kita akan buat beberapa, sebagai contoh saja kita buat misalnya, sorry, ini kita tutup dulu, kita new ya, kita buat 3 ya. Ini biasa klik image. Nah, image-nya kita cari apa di sini? Kalau tidak ada, berarti kita buat loading image aja. Kita ganti posisinya ada di mana? Ya, ada di picture saya buat kayaknya ya. Okay, we find the material that we need to put on the second application. Yeah. Okay, data nilai. After that, we find number 2. Okay, add like this. Yeah. Okay, kita cari lagi yang kedua. Do the same with that. Okay, the other slide. Do the same with the other slide. Lakukan seperti yang apa, yang sama seperti slide yang pertama gitu ya. Ini browse and find and look for to the file that we need, yang kita butuhkan. Hanya ini. Oke. Okay. Yeah. Here. Add. Okay, the second, the third, kita buat lagi seperti tadi. Do the same with the other slide. Okay, caranya sama, the same way. Yeah. Oke, okay, itu caranya. Oke, okay, setelah after that, we try, oke, okay, preview dulu. Nah, ini.
caranya. Setelah yakin semua, baru kita render juga, kita ekspor. Kita buat namanya adalah tutorial materi. Ya, ini buat simpel saja. Ada di desktop, oke. Save. Kita ini lagi ngerender, prosesnya seperti ini. Okay. Setelah selesai ada bacaan, file has been generated. Do you want to open? Kita nggak usah di open, no aja. Oke, okay, ini kita tutup. Kita lanjut ke, setelah selesai kita akan buka next to the third application. The name is KineMaster. Alright, after getting the second process from EasySketch or Benime, we go to the last process to KineMaster. Okay, we open KineMaster. Okay, we find the material like this. Karena saya udah buat, jadi kita sebenarnya misal ini saya udah buat, tapi kita akan buat yang baru. Okay, we find apa 1649 ya. Okay, kita cari latarnya dulu. Latarnya kita akan buat ini saja. Tuh, nah ini latarnya. Oke, kita akan buat namanya. Ya. Nah, ini dia. Oke. Sudah kita akan oke, kita buat judulnya present tense. Pilih. Oke, sekarang kita buat lagi satunya. Grupnya. Call piece. Karena ini karena grup kita ini ya, kita buat call. Call piece ini. Oke. Nah, adapun nanti kita akan ketik namanya. Ya, nama di sini kita klik di sini nama kita. Nama grup grup 4 ya. Group 4. Oke, pilih group 4. Di sini. Ya, kita buat satu lagi. Sama Dian Suherman. Mulyani. Noring. Sofyan. Hadi. Pilih. Kita akan buat di sini, kita bedain dulu sedikit ya. Oke, kita kasih warna yang menarik. Oke,
sedikit hijau ya. Oh, ternyata hidupkan. Yes. Oke. Coba kita ganti warnanya, jangan biru, kuning saja. Ya, menarik. Oke, after that, nah kita akan coba, we try to play. Yes. Yeah. Sini. Satu lagi. Sedikit. Yes. Now after that, we put the video that we have made before. Ya, kita yang kedua adalah kita masukkan video yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita cari video yang telah kita buat sebelumnya. Saya buat di kamera ya, di render-rendernya Plotagon. Sini ada, ini ada 1, 2, 3, ada 3. Ini ada 3. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, baik, kita buat yang pertama apa ya? Yes, kita buat ini. Ya, coba kita buat. Oke. Okay. Okay, good morning my students. How are you today? I believe that you can. Ya, sebelum ini kita akan masukkan materi yang telah kita buat dulu. Ya, kita ambil materi yang setelah kita buat. Ya, materi mana? Materi yang tadi kita buat di Easy Sketch or Benim ya. Ada Benim, ini ada Benim. Ya, atau download ya, kita coba kita buat download. Jadi saya lupa naruh di mana. Oh, ini ada downloadannya. Iya. Ini dia. Downloadannya. Is apa ini? Ya, coba kita cek. Di check again. Untuk memastikan. Yes. Sudah. Ini adalah materinya. Nah, kita masuk sini, kita masuk materi ya, karena ini belum ada musik, maka kita akan masukkan musiknya dulu di awal. Musik di awal, kita buat lagu pembakar semangat. Iya, kita buat. Jadi kita terus, nah di, atau kita potong aja segini. Ya. Yeah. Okay, good morning my students. Okay, before we continue the material, okay, the first we let's pray together, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Okay? Before we continue the material, I will ascend first. Start from you. Mr. Dian. Present, sir. Ini belum ada suara nih ketika manggilnya Mai, maka kita akan buat suara di sini. Ya, yeah, we make the voice mod to
Miss May. Ya, coba kita coba ya. We try again. Miss May? Present, sir. Yes. Jadi ketika tidak ada suara, kita masukkan di KineMaster biar suaranya masuk, biar pas sama yang video yang kita. Miss May? Present, sir. Oke, do the same with the other character. Present, sir. Ini kan present, sir. Gurunya belum bilang nih. Nah, kita klik di sini. Miss Lexi. Oke, kita klik. Miss Lexi. Present, sir. Yes. Seperti itu. Oke, ini terus kita lakukan sama seperti tadi. Terakhir nanti kita akan tutup. Ini ditambah lagi ya dengan yang keduanya. Do the same with the other video. Lakukan dengan video yang lain. Yes, tadi 1, 2. Oke, ini. Present, sir. Kalimat positif kedua adalah I always play sport to my students. Setelah tadi melihat apa yang dijelaskan di papan tulis. Oke. Ini adalah video kedua. Oke, ini video kedua setelah materi yang kita berikan. Maka kita masukkan dulu materi yang diberikan tapi di papan tulis. Nah, di sini kita akan buat screenshot-annya adalah materi ini, screen recorder ya, screenshot. Ya, ini dia materi yang ada di papan tulis ini kira-kira ya. Oke. Nah, ini adalah, jadi ada tertampang there is minimal two character, teacher's character and student character, ada dua. Jadi lagi menyaksikan video yang dibuat kamu, ada di download ya. If what the material that we have recorded. Nah, ini oke, kita posisikan sesuai dengan apa, whiteboardnya segini kira-kira. Oke, dikit aja. Yes. Kita potong dulu. Ya. Kita akan coba ini sesuaikan dengan baterainya. Oke. Yes. Setelah dibuat, ini selesai. Di sini apa? Video keduanya adalah after. Coba ini.
My students, now we use why. Oke, setelah selesai ini video, kita masuk lagi video-video yang lain sampai terakhir ya. Terakhir kita buat thank you for watching. Thank you for watching. Sekali lagi ini hanya sebagai contoh saja. Kita klik seperti biasa. Kita buat thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Okay, kita buat di sini. Tebalkan, cari modelnya hitam. Bye bye. Have a nice day. Oke. Okay. Selesai. Oke, okay. Right. Setelah kita ketik thank you dan mencoba. Oke. Nah, oke, okay, sekarang kita akan beranjak to the next step. Oke, okay, we go to YouTube, how to put to YouTube. Bagaimana kita akan naruh di YouTube? Maka kita klik render seperti biasa di sebelah kanan. Kita pilih export. Yes, kita tunggu. Kita akan mengekspor proyek. Okay, after export, next we put to YouTube channel. Kita klik di sini. We choose YouTube channel. Okay, and then we type the title, how to make tutorial tutorial the video selesai. Yes, ininya kita buat apa saja pendukung. Okay, pendukung video. Satu adalah Lotagon. Dua Easy Sketch atau Benima. Benim 3 Kinemaster. Kinemaster. Lotagon selesai. Okay. And then
berikutnya, next. But tidak, video ini tidak dibuat anak, kita pilih choose and upload. Ya, tunggu setelah beberapa menit baru bisa ditonton. Thank you for watching and for your attention, my friends and my docents. See you.